Guna memastikan pergantian malam tahun baru di Kabupaten Batanghari aman dan tetap kondusif, sebanyak 136 personel kepolisian Resor Batanghari disiagakan untuk melakukan pengamanan. Beberapa titik yang dipetakan akan terjadi kepadatan disiagakan petugas. Selain melakukan pengamanan terhadap ibadah Natal 2023, Kepolisian Resort Batanghari juga melakukan pengamanan malam pergantian tahun 2024. Sebanyak 136 personil kepolisian disiagakan pengamanan malam pergantian tahun dibantu petugas TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur pemerintah lainnya. Kepala Kepolisian Resor Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, Kepolisian dan Porkopimda juga sempat melakukan Zoom meeting bersama Kapolri dan pembahasannya. Kondisi ini di seluruh Indonesia terbilang aman terkendali. Bahkan saat ini, untuk keamanan sendiri pihaknya juga telah menempatkan 4 pos yang terdiri dari 1 pos pengamanan dan 3 pos pelayanan. Bahkan pihaknya juga melakukan patroli rutin untuk menjaga Kamtipnas. Meeting, alhamdulillah untuk seluruh wilayah di Indonesia ini sampai saat ini aman terkendali. Oke, untuk malam ini patroli dan untuk lantas dan pakaian berseragam kita tempatkan di simpang-simpang bekerja dengan disub untuk antisipasi bila ada kemacetan. Di mana wilayah yang titik yang terjadi kepadatannya? Kepadatan di sini, saya lihat pantau ini di Taman Pelenggang ada kegiatan di situ, ya Pak ya. Terus di Sembang Rengas Condong dan saya lihat tadi ini di Lapangan Garuda atau alun-alun itu ada kegiatan masyarakat juga. Sampai malam ini tidak ada kemacetan, memang lancar. Mungkin berhubungan dengan tidak beroperasinya batubara kan. Operasi ini khusus Polres 136 dan dibantu dari Dishub, rekan-rekan TNI, Kesehatan, Senkom, Satpol PP maupun dari adik-adik pramuka. Untuk kepadatan malam pergantian tahun di Kabupaten Batanghari terpantau di wilayah Rengas Condong, tepatnya di Taman Tapah Malenggang serta di kawasan Bulian Business Center. Dan untuk penjagaan sendiri, pihaknya akan siaga hingga 2 Januari 2024. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.